Adik-adik, kita ketemu lagi dalam bab tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan bergetar. Jadi, pada bab ini itu diketahui soal bahwa nilai dari tau adalah 24 Nm. Kemudian, untuk nilai gayanya adalah 4 Newton. Sedangkan untuk nilai alfanya adalah 90 derajat, karena bentuknya adalah tegak lurus ya. Kemudian, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan besar lengan momen gaya atau nilai R-nya. Yuk kita coba jawab. Jadi, untuk langkah pertamanya, kita tuliskan terlebih dahulu ya. Menurunkan rumusnya. Lengan momen gaya dari rumus momen gaya. Jadi, rumus umumnya itu adalah tau sama dengan F dikali dengan R dikali dengan sin alfa. Nah, karena yang ditanyakan ada nilai R-nya, jadi R sama dengan tau dibagi dengan F sin alfa. Kemudian, untuk langkah yang keduanya, kita mencari nilai dari R. Kita tulis rumusnya dulu yang sudah diperoleh pada langkah 1. Jadi R sama dengan tau dibagi F dikali sin alfa. Nah, untuk nilai taunya adalah 24 Newton meter. Jadi jangan lupa satuannya tetap ditulis ya teman-teman. Terus kemudian untuk nilai gayanya adalah 4 Newton dikali dengan sin 90 derajat. Sama dengan ini bisa dicoret. Newton ini bisa dicoret. Nah, sama dengan 24 meter dibagi dengan 4, sin 90 berapa? Sin 90 adalah 1. Jadi tinggal 24 meter dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 6 meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai R yang ditanyakan adalah 6 meter. Nah, semoga membantu ya adik-adik. Sampai ketemu pada soal selanjutnya.